Ini menu yang ke empat. Rendang kobau. Ini mak saya tak gunakan cili api, gunakan lada kering. Blend bawang merah, halia, lengkuas. Blend sekali. Kemudian lada kering. Blendkan juga. Kemudian ketumbar, blend halus. Masukkan dalam kuali ini. Kecukkan sekejap, letak daging. Kasih dia kecut sikit and then letak santan dan juga serai. Bagi dia pecah minyak sampai dia kering, jadilah rendang kerbau. Mak dan suka buat apa rendang ni, nak buat hitam ke bah. Ha, kita tengoklah warna dia kan. Biar dia kering dulu. Ni menu yang keempat. Rendang hitam daging kobau. Siap kan ni? Tapi Mak dan kobar dia nak naik. Hangui lagi. Mak nak kuih ni Mak eh? Anak kuih ni. Ni kira dah masak ni, boleh makan dah. Anak kuih lagi. Biar hitam. Ini okey dah ni. Menu keempat. Ya Allah ya Tuhan, ku penat lagi ni. Sambung besok buat sambal kacang dengan sambal tumis ikan bilis. Bye.